Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Ceboy Gabang. So hari ni kita nak start proses memasang kabinet. So first kali kita akan buka island kitchen Mama. So Mama minta island kitchen, kita belanja island kitchen. So kita belanja mana yang yang sekadar mampu je lah kan. Tak ada lah yang hebat mana. Kita boleh buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mana buka ni? Okay guys, hari ni kita nak mulakan kita punya pemasangan. Tengok dia punya manual book. Tengok, mula-mula dia cakap senyum. Saya tak tipu eh. Oh, kena senyum guys. Kata senyum, buat seorang tak boleh, kena buat dua orang. Kena buat dua orang. Ha. Buat kalau tak ada lapik, pecah, dia kena lapik kapet. Okay. Yang ketiga, kalau tak tahu, jangan buat-buat pandai, kena telefon IKEA. Jangan mandai-mandai, palatau. Tak, palatau jangan. Okay, bismillah. Okay, jom kita teruskan lagi. Yes.
Okay guys, alhamdulillah. Tengok kita punya hasil ni dah siap. Guys. Nah. Alright. Nyamah, pegang. Nak pasang glass final. Sikit. Ni mama nak tingkat berapa cakap? Tingkat 18. 8:01 PM. Okay guys, alhamdulillah semua kabinet yang Gaban beli dekat IKEA semalam dah dipasang sepenuhnya oleh Gaban dengan mama. So kalau tanpa mama tak boleh siap, tanpa papa pun mama tak boleh siapnya. So kita bergandeng bahu akhirnya siap. So kena repair sikit lah macam ni, tak rapat ke apa. So ini adalah kabinet atas. Atas ada dua dua. So yang ni bawah dua pintu, yang satu lagi ni bawah juga. Sini sikit camera girl. Aduh camera girl ni keras ah. So ini bawah juga, itu bawah juga. So yang dua tu atas. Nanti kita upah siapa-siapalah tukang pasang untuk gantung kat atas. Kalau Gaban pasang nanti masak telur dadar terus jatuh. So macam mana pengalaman kita pasang tadi? Mama rasa okey tak? Easy. Siapa nak boleh upah kami. Siapa yang beli kabinet kat IKEA tak tahu pasang, upah kita orang. Cih. Semenjak kita orang pasang daripada pagi tadi sampai ke malam eh. Daripada pukul 9 sampai sini. Pukul 9 sampai sini, isyak baru nak balik. Minum-minum, gaduh sikit sana, bertekak-tekak sikit tu buka balik ke. Sampai isyak guys. Kalau pasang kat rumah korang standby ah. Kalau pasang kat, lepas ni dah ada pengalaman lah, dah tahulah selok-belok dia. Okey. Kita cari pengalaman lebih kurang dalam 8 jam. Apa nak cakap apa? Ada tidur. Apa? Tengok ini yang mama nak sangat ni. Tong sampah ni. Ni tong sampah mama. So, kalau dia masuk kan dia sedut je, dia sedut. Dia sedut. Okey. So rasanya sampai sini saja. InsyaAllah nanti kita update lagi apabila kabinet ni dah siap tergantung. So ini adalah kabinet bajet dan nak siap cepat. Rasanya kalau dah masuk sinki, masuk dia punya dapur, masuk dia punya hood Masuk dia punya hood rasanya tak sampai RM10,000 masuk peti ais rasanya tak sampai RM10,000, bawah RM10,000 guys. Dapat kabinet bajet DIY. Kabinet siap kelengkapan semua. Siap kelengkapan. Tapi yang bajet-bajet lah kan. Alhamdulillah. So siapa nak beli kabinet bawah RM10,000, siap, complete, boleh minta daripada kita orang punya suggestion. Kita orang pun sebenarnya main lantak-lantak je ni sebab nak siap cepat. Nak persiapan untuk Ramadan. Kalau kita upah orang apa semua mungkin alah lambat lah kan. So stay tune tentang kabinet ni. Nanti kita update lagi. Terima kasih kerana sudah menonton. Jom balik. Assalamualaikum. Bye-bye. Buang sampah. Buang sampah. Jom buang sampah. Yahoo.